Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Arif Kombo. Dan di bulan ini guys, kita akan di wabah. Wah baru nih, dan gamenya adalah Dragon Rise gitu. Dan game ini katanya tuh mirip Dragon City, tapi grafiknya 3D dan juga ya lumayan lah HD gitu guys ya. Untuk dia juga belum ada di Play Store Indonesia, masih ada di Play Store di Amerika sana. Dan ukurannya sendiri itu APK doang, cuma 75. Tapi kalian akan download lagi sebesar, nggak tahu, pokoknya download progress sampai 100%. Kalau nggak salah totalnya 1,2 giga. Kemudian ini gamenya online dan game ini katanya strategi dan ini belum di mode, oke? Dan kita akan lihat dulu gameplaynya bagaimana guys ya, untuk dari game Dragon Rise-nya ini ya, Rise gitu. Dan gua udah download di sini. My lord, it's time for daily training. Dragon's Rise so much. Dan game ini juga strateginya lumayan beda. Dan juga kita bisa bangun dan melahirkan dragon guys. Langsung kita hatch aja di telur dragonnya. Dan ini kira-kira dragon apa? Kayaknya dragon api deh. Namanya Blazer. Udah dapat namanya DPS dan dia dragon api. Pre to now. Oke, langsung kita buka guys. Dan bagaimana guys untuk kalian lihat grafiknya sendiri. Oke, ini dia untuk naga pertama kita, Blazer, kita keluarkan. Kayaknya kita sebikin habitatnya dulu. Wonderful, you get blessed. Now you said you can do training fight. Oh, langsung training guys ya. Dan ini adventure dari gamenya yang buat online juga. Oke. Dan ini guys untuk berantemnya, strateginya seperti ini. Send blast to battle freeze is take range dial fighting them fake enemy. Kita langsung pasang sini. Send a quam net to battle as well as send hell healer. Dan itu ya dragon yang langsung kita fire. Oke, kayak dragon ini ya, hungry dragon. Dan ini guys untuk battle dan juga punya ulti dari game ini guys. Dan kayak RPG gitu ada auto dan cepet dua kali guys ya. Ini dia ada ultinya, kita lihat Fire Dragon. Oke, itu dia ultinya guys ya dari game-nya lagi. Dan ini yang healernya, coba kita lihat. Oke, benar ternyata dia mengasih nyawa untuk Dragon Blazer-nya, Dragon Api dan Dragon Air ya. Dan itu kerajaan musuh. Jadi kerajaan-kerajaan gitu guys ya. Di setiap kerajaan tuh pasti punya naga. Kalau zaman dulu katanya, nggak tahu juga tuh. Di film-film kartun ada gitu ya. Oke, kita loading. Dan ya ini dia guys, itu grafik ya. Kalau dari gue ya lumayan bagus ya. Nggak 2D, ini 3D loh. Dan loading ya guys, itu kenapa ini? Pokoknya ini gamenya baru gue main. Dan ini kalau kamu download linknya ada di deskripsi, dia itu di website APK Combo. Jadi kalian download aja di situ. Kalau kalian cari ketik di APK Combo tuh kalian bisa ketemu guys ya. Ini harus carinya pakai data ini, nama BB-nya baru ketemu guys. Kemarin tadi itu. Dan ini diupdate pada tanggal di update 3 Maret 2021 version 1.2.0 gitu. Kayaknya kita reload dulu guys, kayak ini wajar guys ya, kenapa juga game baru belum ada di Play Store Indonesia karena ini kayaknya masih early access. Dan juga ini perlu Android 5 ke atas, jadi kalau HP kalian kentang itu kayaknya nggak bisa deh main game ini. Kalau Android ke bawah atau Android 5 ke bawah pada nggak bisa semua. Tutorial mana? Oke, kita bread aja. Kita nanam. Oh, fresh cargo. Oh, kan sama guys, sekarang kita akan mengkawinkan dragon kita. Yes, dapat apa itu? Kita kembali guys, kembali. Dan kalau gua ada moodnya, nanti gua akan upload ulang lagi yang versi moodnya. Jadi tenang aja, kalau ada ya gua upload, kalau nggak ada ya maaf ya guys ya. Langsung kita hatch dari gamenya lagi, dragonnya. Wow, ini kayaknya magma ya. Kita peri. Dan dragon apa kita dapat? Namanya Orsor ya. The Warrior Hero Naga. Kayak itu. Ntar lo, ini gak ada tutorialnya ya. Oke, kita quest aja biar ada tutorialnya. Kita claim. Oke, okay. Upgrade the training hall. Kita upgrade dulu guys. Ini training hall. Oh, oke, okay, ini town hallnya mungkin ya. Terus upgrade-nya gimana? The flyer to level recovery.
Oh, kita butuh level 2 dulu dong. Kita masih level 1, guys. Oke, kita bangun dulu apa yang bisa dibangun. Oh iya, butuh bangun-bangunan, guys. Mungkin kita battle dulu biar dapat duit banyak. Kita kejar nih. Tuh ada arenanya buat lawan online ya. Oke, kita battle lumayan. Kita sekarang nambah lagi 3. Ini enggak ada tutorialnya, hilang tutorial gara-gara nge-stuck tadi, guys. Coba kita tambah lah naganya mana? Oh ini. Wah, pull dong. Coba kita ganti yang aqua ini ke ini. Kita hilangin gimana ya? Bisa ganti enggak sih? Oh iya bisa. Oke, gila gede banget dia badannya. Gede juga ya. Let's go. Kita lihat ultinya dan ini dia. Ada pemanahnya, guys ya. Gile sih. Dia nggak terbang, guys, tapi dia turun dari permukaan bumi. Bisa di zoom. Ini dia, guys. Keren banget gamenya. Gila, kalau kalian suka Dragon City yang pengen lebih grafik yang oke, yang ini, guys. Walaupun masih belum ada di Playstore Indonesia, kalian bisa download di deskripsi ya. Oh, ultinya belum kelihatan. Ya, ini ultinya. Kita ulti. Terbang-terbang lalu dia meluncur. Terbang-terbang dan muncul, guys, yang si Orcas ini ya. Oke, guys, sudah menang kita. Memang gampang karena ini level 1 2. Tuh kan loading lagi. Kenapa ya? Loading itu lama gitu loh. Oke, udah. Ternyata nggak bisa selesai tuh. Itu pasti nge-stuck. Dan kita masih level 1 dong. Gimana gitu level 2? Kok bisa ganti nama ya? Coba kita bangun. Oke, udah ada 10. Kita coba bangun Fierce Grill. Apa itu Fierce Grill? Oh, mungkin tempat makanan ini ya, dragonnya gitu. Ah, bisa. Pri. Oke, mantap. Kemudian kita masak. Oke, dapat ikan. Terus kalau dragonnya gimana ya? Nggak bisa di-upgrade apa naganya gitu. Ini hatchernya tempat bisa di-upgrade, guys. Kita coba kawinkan si ini, siapa si Orcas sama si air. Kan dia persilangan air dan api. Bagaimana dengan magma dengan bisa dapat ini, guys. Antara 3 ini coba kita kurang lagi, anjir. Kurang atau kita harus itu lagi, battle lagi dong. Oke, ada misi, nggak apa-apa, kita pakai misi aja. Ah, itu ada hadiah-hadiahnya, kita klaim. Oke, ini baru kita dapat, guys. Oke, kita bangun lagi. Kita kurang, cuy. Kurang, cuy. Duitnya kurang, cuy ya. Kita harus ke pencur lagi ya. Oke, tanpa basa-basi kita coba pakai persilangan ini. Ini sama. Oke, langsung. Lama nggak nih? Ayo kalian bercinta dulu. Oke. Yah. Duplikat. Oh, sama ternyata, guys. Kalau dapat sama dapat gitu ternyata ya. Lumayan-lumayan GG. Oke, kita ke battle lagi yang pasti nge-stuck ya. Udah selesai nge-stuck di loading ya. Kan goblok sekali. Oke, kita giting ya. Oke, journey lagi. Gila ini. Ini loadingnya naganya ada naga api dan naga es. Dua pala satu badan gitu. Gile. Oke, guys, langsung kita fire. Let's go. Pokoknya habis selesai battle loadingnya lama gitu ya. Harus di reload dulu, guys, steroidnya. Biasa game baru. Oke. Ini malah didiemin, coy. Serang dulu ini dong. Bisa. Let's go. Mana ini? Oh. Sap. Bisa. Uli. Sini, Bang. Sini. Lompat langsung menyuncur. Oke, itu dia untuk ultinya. Aduh, kayaknya kalah, guys, ya. Aduh, ayo dengan ini serang. Ayo. Tadi kita tuh nyerang yang ini dulu. Salah, guys, tadi. Oh, bisa ganti kamera. Gitu.
Terus saya enggak bisa ngeliat sini dong. Oke guys, kita oke, ulti. Api memujur. Lah, naganya hilang. Oke guys, kayaknya kita menang ya. Ini di mana ya? Kalian tahu tempat ini guys ya, tempat berantemnya? Ada jembatan. Kita review dulu tempat-tempatnya. Bisa keliling-keliling. Oke, udah. Nah, pasti kita loadingnya lama. Jadi gitu guys, untuk dari gamenya kita lihat dulu penyimpanan dari game ini ya. Kalian kalau suka Dragon City pasti download game ini. Kalau nggak download, waduh parah lu. Oke guys, dan bener pool penyimpanan dari game ini cuma 1,2 giga aja. Dan baterainya tidak terlalu boros, cuma 2,1%. Jadi gitu aja guys, kalau ada moodnya nanti kita akan upload ulang lagi. Jadi gitu aja, saya Adrkombo untuk diri. Assalamualaikum, bye-bye.